Halo teman-teman, jadi pagi ini aku mau nunjukin gimana caranya kirim hewan menggunakan kereta ya. Jadi kemarin aku bikin video kirim hewan menggunakan bus. Nah, dan kali ini saya mau nunjukin bagaimana caranya kirim hewan menggunakan kereta atau jasa ekspedisi kereta, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya, sebelumnya saya mau kirim satu ekor musang. Jadi ada dua ekor musang, teman-teman, yang mau aku kirim. Jadi yang satu ke arah Solo, stasiun balapan, yang satu lagi ke arah Madiun, teman-teman. Dan keduanya minta jantan, dan aku pilihin jantan ya dua-duanya, teman-teman. Dan ini penampakannya. Dan sebentar lagi kita bakal meluncur ke, kalau di saya ini dekatnya ke stasiun Jatinegara. Jadi ekspedisinya ada di stasiun Jatinegara. Jadi setelah ini kita berangkat ya, teman-teman. Jadi sebelum kirim, karena ini lapar, nanti kita dotin dulu sampai kenyang. Setelah kita dotin, baru kita kirim. Musangnya jadi kita dotin dulu sampai dia kenyang, teman-teman. Sampai dia betul-betul kenyang, sampai betul-betul ininya full ya. Nanti kalau kita udah full ininya baru kita kirim, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah tadi kita kasih dot untuk musang ya. Jadi sekarang saya udah packing, udah saya taruh di motor, teman-teman. Dan ini ada dua packingan ya, teman-teman. Nanti yang atas stasiun Balapan Solo, yang bawah stasiun Madiun. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, simak terus videonya ya. A few moments later. Halo teman-teman, jadi saya udah datang di ekspedisi stasiun PT Lintas Nusantara Perdana, teman-teman. Nah, untuk pengirimannya kita pakai PT Lintas Nusantara Perdana ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara kirimnya, jadi berbeda banget sama yang di bus ya. Kalau di PT Lintas Nusantara atau di kereta, kita harus ke ekspedisinya langsung. Jadi bukan langsung ke keretanya ya, jadi harus ke ekspedisinya. Nanti ekspedisi yang masukin ke dalam kereta. Teman-teman, jadi sekarang kita mau tanda tangan ya. Jadi setelah di print nama pengirim sama alamat, jadi kita harus tanda tangan, teman-teman. Biasa kita pengirim tanda tangan di pengirim sini ya, di sini sama di sini, teman-teman, ada dua. Dan di sini juga, jadi ini ada persyaratan, teman-teman. Jadi kalau misalkan ngirim hewan, jadi kalau misalkan kenapa-napa di jalan, pihak ekspedisi nggak nanggung ya. Jadi udah seperti ini aja datanya, teman-teman. Yang satu lagi belum di print. Nah, teman-teman, semuanya udah kita tanda tangan ya. Dan di sini totalnya, ini ada totalnya ya, 100.000 sama 100.000 ya. Jadi kita bayar langsung ke mbaknya, teman-teman. Jadi uangnya ini udah pas, kita siapin uang pas ya, 202.000 jadinya. Pak, teman-teman jangan khawatir ya kalau ngirim di sini di PT Lintas Nusantara, teman-teman. Kalau misalkan ada burung, burungnya nanti di sini dikasih minum sama dikasih makan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dan ini kodenya nih, ini kode Jatinegaranya. Ini ke Madiun dan ini ke Solo. Oke, teman-teman, jadi segitu aja cara kirim hewan pihak kereta ya. Jadi kalau pihak kereta, kalian harus datang langsung ke kargonya ya. Jadi semacam ekspedisi kayak gitu. Jadi teman-teman gak bisa langsung ke keretanya, jadi harus ke ekspedisinya. Contoh kayak gini, PT Lintas Nusantara Perdana. Nah, ini gedungnya dan ini patokannya, teman-teman. Dekat stasiun. Oke, teman-teman, dan sekian dari saya. Mudah-mudahan cara ini bisa membantu. Dan terima kasih telah nonton video ini. Dan terima kasih telah subscribe channel ini. Dan salam banyak hobi.